Halo semuanya, selamat datang di channelku kembali. Dan buat video kali ini dia requestannya. Aku diteror tiap hari di komen, guys, ya. Nih, ya, minta dibuat GRX 1200 kalau salah ya. Diteror sama santuy ini, guys. Oke, nggak apa-apa lah ya. Jadi, oke, biar santuinya jadi santuy beneran gitu ya. Nggak ngegas gitu kan. Jadi, kita langsung beli ZRX 1000 ya. 1200 atau apalah itu. Kita jual satu motor dulu ya, guys. Biar apa? Ini, guys. Apa namanya? Biar ZRX-nya bisa dibeli ya. Ini mana ZRX? Nah, ini ya. Dia minta dibuatin motor ini, guys. Ya, ZRX 1200. Dia dari kemarin-kemarin tuh minta ini terus gitu kan. Jadi oke lah ya. Ya santuy akan menjadi santuy yang benar-benar santuy, kita beli ini. Oke, kita beli dan sinematiknya seperti ini. Dan kalian kalau belum subscribe channelku, subscribe dulu. Jangan lupa like video ini, guys. Jangan lupa di like dulu videoku. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Loh, kok jadi putih gitu ya? Aku ngebak-ngebak gitu kah? Oke, langsung aja, guys. Atau emang, loh, kok ini handle-nya jadi warna kayak gini ya, Bray? Gak rusak nih, bro. Ya, handle-nya kok jadi warna silver gini? Kenapa nih, game? Oke, kita modif dulu ya. Agak, ini kayaknya ada bug sih, bro, ya. Ada bug ini, bro, bener-bener bug. Oke lah, kita pakai bannya ban itu. Peleknya mungkin kita pakein pelek yang sesuai aja kali, bro. Ini kayaknya ngebug sih gamenya, bro. Masa iya ini? Kayak gitu warnanya, guys. Aneh kan? Kita pakein pelek ini aja, bro. Tadi itu pakai M10 RR Course. Bakal pakein warna putih biar kelihatan old ya gitu ya, biar old apa ya namanya. Biar kelihatan klasiknya ya. Ini motor tahun 2006. Jadi kita upgrade dulu nih pengeremannya, terus nah knalpotnya dia minta Akram Megapon. Aneh-aneh aja ya ini. Di sini tuh gak ada Akram Megapon ya. Gak ada ya, bro. Gak ada santuy ya, santuy buat santuy yang nonton video ini gak ada Akram Megapon. Adanya Kerapovic ini aja, bro, ya. Sama Arrow ya. Jadi gak ada buat Akram Megaponnya. Karena ya ini limited ya, bro, di game gitu kan. Oke lah, kita pakai yang karbon kali ya, bro. Terus engine-nya upgrade. Nah, di sini tembus 148,8 horsepower nih motornya. Ini dari depan kayak motor RX King ya, bro. RX King yang apa tuh? RX Z atau apa ya? Yang ini ada apa namanya? Lampunya tuh ada kayak fairing-nya gitu ya. Oh, gila. Oke, langsung aja. Kita bawa balapan buat motor ini dan mungkin aku bakal balapan di track yang salah satu track andalanku lah ya, bro. Kita balapnya di apa ya, gimana ya, bingung juga aku, bro. Bingung juga aku nih kalau buat balapan kayak gini-gini. Ini Canadian Tire Motorsport kayaknya oke sih. Sini aja, bro. Dan aku gak bakal pakai 100%, biar santai aja, bro. Aku 80% aja di sini. Ini udah setelahnya udah pas pakai helm Arai. Dan ya, kita gas ke gamenya. Ini masih loading, jadi kalian yang belum subscribe channelku, subscribe dulu ya. Dan terima kasih udah subscribe, bro. Terima kasih udah mampir ke channelku juga. Pokoknya terima kasih kalian ya yang udah mampir ke channelku. Ngebug ya gamenya ya. Ngebug. Tuh, Ducatinya juga ngebug. Ini kenapa, cok? Red 4 tuh ngebug, guys. Semenjak di install Red 3 jadi ngebug ya. Ini aku setelah lama nggak main Red 4 ya, dari sebelumnya sih, bro. Kenapa ya? Kok ngebug ya? Ada masalah apa, guys, ini, guys, di Red 4? Tiba-tiba ngebug kayak gitu ya. Kita harus download ulang, anjir, download ulang, guys. Gila nggak kalau download ulang? Ini dia si Santo ya, ini requestan si Santo yang tiap hari komen di YouTube-ku. Bang, mana bang, mana bang, mana bang, mana bang, mana bang. Ditungguin terus sama si Santo ya, guys. Sebenarnya kalau dari grafik emang Red 4 lebih oke, bro, sama experience bermainnya lebih enak Red 4 ketimbang Red 3 ya. Cuma kalau Red 4 itu cuma emang kayak ada yang kurang aja, berkurang banyak apa gitu ya, kayak kurang banyak modifannya, terus kurang banyak track-tracknya tuh
ya mungkin sebenarnya lebih banyak track rate 4 sih ketimbang rate 3 ya, cuma track supermotonya dihilangin gitu kan. Kalau track supermoto dikembaliin di rate 5 kayaknya lebih oke sih, iya gak guys? Walaupun itu DLC gak apa-apa sih sebenarnya, pasti laku juga bro kalau dikasih track supermoto gitu kan. Gila ini easy bro, level 80 ya apa-apa ya guys ya. Ini suaranya tuh kayak mendem gitu ya motornya guys, karena ini motor 1200 cc dari Kawasaki tahun 2006. Oke bro, masih di sirkuit tadi apa kat? Aduh, lupa aku namanya ya guys. Jadi ini sirkuit sebenarnya sering aku pakai, jadi aku apa namanya, aku gampang menang gitu kan sini kan. Oke lah, ini terlalu easy mungkin sih, tapi gak apa-apa ya guys. Dan requestannya si Santuy, dan seperti ini motornya Santuy, apakah sudah bisa Santuy ya sepenuhnya? Oke. Oke, masuk ke lap ketiga nih. Abis ini nih di last corner guys. Di last corner kita gas lagi guys. Masih di posisi pertama, dan di belakang kita Marcel Bodin dan Laranis, dan gak bisa dia ngejar kita guys. Dengan kekuatan ZRX 1000 dan di sini powernya gila bro, kencang ya walaupun motor tua ya guys. Oke, di sini kalian nih, kalian yang nunggu Red 5 siapa? Red 5 tuh rilis Agustus ini. Agustus tanggal berapa? Pokoknya Agustus. Aduh, rewind sekali. Pokoknya Agustus, bro. Ya, Red 5 tuh rilis Agustus. Cuma nggak tahu Agustus ini kapan gitu kan. Kalian aku lupa bro. Dan aku udah kemarin udah ada YouTuber yang udah dikasih sama Milestone ya. YouTuber luar yang udah dikasih betanya. Dia udah main Red 5 ya, udah dia udah dikasih gitu kan, udah dikasih main ya. Itu aku udah lihat main temennya gimana, UI apa UI itu bunyinya bro, template modif banyak ya. Gimana itu hampir mirip Red 4 sih, nggak terlalu banyak perubahan, cuma nggak tahu nih ya, masih itu kan masih dikerjain terus kan sampai Agustus nanti sebelum rilis kan, pasti ada update-updatean terus gitu. Enggak kayak gitu terus gitu kan, semua punya sih kayak yang udah direview sama youtuber luar negeri itu bakalan update gitu loh, enggak bakal stuck di situ ya. Oke, terima kasih yang udah request, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Ini ngebug gak tahu kenapa bisa jadi warna abu gitu ya guys ya. Jadi terima kasih kalian yang udah support aku, yang udah selalu nonton video aku. Jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe. Dan ditunggu next konten dari aku bro.